Ya, banjir dengan ketinggian 70 hingga 150 cm memutus akses jalan Gatot Subroto, Kota Tangerang, Banten. Petugas UPT BPBD menyiagakan perahu untuk membantu evakuasi warga maupun buru menerobos genangan banjir. Curah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kota Tangerang, Banten. Akibatnya aliran Kali Sabi tak mampu menampung debit air sehingga meluap dan merendam ruas jalan Gatot Subroto atau kolong jembatan layang Cibodas, Kota Tangerang. Ketinggian air di jalan mencapai 70 cm sehingga tidak dapat dilintasi baik kendaraan roda 2 dan roda 4. Petugas UPT BPBD Cibodas menyiagakan perahu untuk membantu warga maupun buruh untuk menerobos genangan air. Selain merendam akses jalan, banjir juga merendam kawasan industri Kali Sabi, bahkan ketinggian air mencapai 150 cm sehingga melumpuhkan aktivitas produksi. Ya, kemungkinan besar ini semakin naik dan semakin berapa, kita tunggu aja. Karena memang pada dasarnya ini juga kemungkinan kiriman juga, dan juga tadi pas jam 12.00 itu memang curah hujan agak tinggi. Truk ekspedisi juga tidak mampu menerobos banjir, sehingga banyak terparkir di tepi jalan Gatot Subroto. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.